saya memberikan pewarnaan pada batang pohon yang sudah tumbang dengan warna hijau. Ini adalah warna lumut, dan memberikan pewarnaan-pewarnaan lainnya, dan juga memberikan pewarnaan pada batang atau kayu yang dipegang oleh petani. Bagaimana keseruannya? Ditonton terus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, berjumpa kembali dengan channel saya, Luffy Art Studio. Teman-teman, sudah lama saya tidak memberikan tutorial melukis di channel saya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ya sekarang masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial melukis sebuah pemandangan di sawah dan seorang petani yang sedang mengobrol. Oke teman-teman, jadi foto referensi yang saya ambil di sini adalah foto referensinya dari grup Facebook. Seperti biasa saya ambil, dan tidak lupa juga minta izin kepada yang punya foto. Ya, bisa lihat di sini. Nah, ini dia foto referensinya. Oke teman-teman, silahkan disimak terus langkah demi langkah melukis dengan menggunakan cat air ini, melukis pemandangan sawah dan pak petani. Apabila teman-teman suka atas video ini, bisa teman-teman share atau bagikan ke teman-teman yang ingin belajar melukis dengan menggunakan cat air. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke teman-teman semuanya, selamat menonton. Thank you.
Yeah.